Sintayong beberkan fakta mengejutkan untuk Timnas Indonesia, bikin publik tanah air kaget. Namun, sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Juru taktik Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja diwawancari media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Dalam wawancaranya tersebut, Shin Tae-yong curhat takut gagal bersinar bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut menangani Timnas Indonesia merupakan salah satu tantangan terberat dalam karirnya sebagai pelatih sepak bola. Ia tak asal bicara. Ketika ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu, Shin Tae-yong diminta PSSI menangani 3 tim sekaligus. Sebut saja Timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Akhirnya Shin Tae-yong kelelahan karena menangani banyak tim nasional. Ambil contoh tahun ini, ia harus membawa Timnas Indonesia U19 mengarungi sejumlah turnamen seperti Piala AFF U19 2022 dan kualifikasi Piala Asia U20 2022. Kemudian di level U23, skuad Garuda Muda bakal turun di SEA Games 2021 dan Asian Games 2022. Tak sampai di situ, agenda Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia Senior juga masuk kategori padat. Timnas Indonesia diharapkan dengan babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2020. Tetapi serangkaian agenda di atas bukanlah puncaknya. Shin Tae-yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Ia tahu ekspektasi besar dibebankan pecinta sepak bola Indonesia kepadanya. Karena itu, Shin Tae-yong takut gagal menjawab harapan yang diapungkan suporter sepak bola tanah air. Saya mulai melatih pada 2009. Saya mengalami banyak hal selama menjadi pelatih. Saya melakoni sejumlah turnamen besar seperti Olimpiade Rio 2016, Piala Dunia U20 2017, dan Piala Dunia 2018. Serangkaian turnamen di atas merupakan momentum saya meraup pengalaman sebanyak-banyaknya. Menangani Timnas Indonesia merupakan tantangan terberat bagi saya. Saya khawatir tidak dapat melakukannya dengan baik di lingkungan baru. Meski begitu, saya bekerja keras dengan para pemain. Tutur Shin Tae-yong mengutip dari Chosun pada Sabtu, 16 April 2022. Turnamen terdekat yang dijalani Shin Tae-yong adalah turun di SEA Games 2021. Ajang multi-event itu digelar di Vietnam pada 6 sampai 22 Maret 2022. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.